Masa Allah heret orang heret lembu dapat kita. Ha, kita tanya buat apa lembu itu? Ha, jawabnya nak buat gerbeh. Adakah jadi nazar lembu itu? Ha, hak ni ada juga ulama kata bukan jadi nazar, ia panggil syibih nazar. Ha, agak syibih nazar ni mana nazar dah lah. Ha, bila nazar, bila masuk sakut dalam nazar tu, ia mari hukum nazar dalam atas lembu tu. Nah, tapi ada di dalam setengah kitab ia kata gini. Ia kata masalah ni ni jika berlaku di orang awam dimaafkan. Itu dia. Tak kita pergi kot tu tak apa. Ia kata kalau berlaku di orang awam, orang tak reti apa. Orang tanya pun nak buat apa lembu ni? Nak buat gerbai. Tu. Jadi maksud gerbai di situ ia kata nak buat semulih makan raya tu. Gerbai sunat tu lah. Ha, sebab tu kalau nak molek lagi kot, ha, kita jawab kata lembu ni nak buat gerbai sunat. Ha, tu lain sikit. Nah, tapi walau bagaimanapun ada kauling kata masalah ni ni dimaafkan bagi orang awal, bermaknanya tak masuk di dalam kata nazar. Ha, gak pergi kot tu lah, pergi kot tu. Nak kata moga kita tak reti, moga kita tak faham. kita gerbai bui pada ayah kita telah mati lama dah, tetapi tiada wasiat pada kita. Adakah harus kita gerbai kepada ayah atau ibu kita? Ayah masalah gerbai ni kalau dia tidak wasiat, tak harus kita nak gerbai wei ke dia. Nah, tak harus kita nak gerbai wei ke dia, hari tak leh lah. Malaikat dia wasiat ia pesan taruh. Aku ni bila aku mati mu kena buat gerbai ke aku tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun. Pada ketika tu boleh lah. Tapi kalau tak sabit dengan dia pesan wasiat, tak harus kita buat gerbai with dia. Nah. Orang lekat hutan yang nak buat gerbai. Kena kita tanya tuan hutan dulu deh. Kita tanya tuan hutan, aku nak buat gerbai ni mu nak kata kan. Ah, ya tu tak leh bayar hutan aku dulu. Tak leh. Itu ya buku gerbai kita mengaji dalam bab kapal mayat pun kalau ia terlekat hutan haji kata habis harta dah nak kapal dia tu kena kita tanya dia tu hutan juga padahal kapal mayat ni wajib kena kita tanya dia ha ni gerbai sunnah buat akad kalau dia kata tak leh bayar hutan aku dulu tak leh dia tanya kata ada ke harus kita berte wang orang untuk membayar harga daging kerbai. Ha, boleh gedak ya kata kita beretan duit orang untuk nak bayar untuk nak buat kerbai lah. Kita kata gitulah. Kita ni dah azal jak daripada awal tahun lagi. Kata tahun ni aku nak buat kerbai. Walau bagaimana pun sutuk suka aku nak buat. Itu dia. Nah. Lepas tu senyapa dengan raya ni kita nyeri putus modal. Hati dah asal nak buat, tak ada duit nak buat, putus modal. Nah, beritahu apa? Untuk nak buat gerbai juga. Ingat tu setahun sekali aku nak buat, tak boleh. Itu dia. Ia tanya kata boleh ke dah, harus ke dah. Boleh. Tak ada apa boleh. Bahkan kalau lah kita kata kita beritahu hak demo ni pun agak kata tak panjang, kita tak lik lah. Siapa masa boleh duit selalu kita pergi bayar. Nah, hak tu nampak-nampaknya nak pergi ikut sunat pula dah. Bapa masuk di dalam kata fastabiqul khairat, hendaklah mu ni, Tuhan kata hendaklah ni mu ni berebut dan bertewah dalam masalah urusan kebaikan. Ha, hatta kata kita duit tak ada, belanja yang tak ada pun kita jauh bertewah hak demo. Boleh. Tu dia. Tapi jangan siapa kata ha nyegi sakuk dengan buku nafkah, buku gapo ha tu jadi banyak karalah tu. Nah, ni maknanya kawan ni dia ada kemampuan lah. Kalau kata dia beritahu hak demo pun agak kata lepas raya sebulan tengah tu juga, dia boleh bayar duit dia mari lah. Ha, tak ada apa.
Lepas tu ia tanya selaginya, dan orang agama asing adakah boleh makan daging gerbeh? Hak ni mengikut pendapat muhtamad dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh. Orang agama asing tak boleh makan daging gerbeh. Lepas tu kalau kita pergi makan juga, ia panggil di situ beripung dua perkara. Gerbeh-gerbeh ni sunat muakkad. Wi makan kepada orang luar tu haram. Jadi benda sunat bila gi belaga dengan benda haram, agak-agak nampak nak jadi benda haram. Ha tu jaga dah. Pas demo ni pun ya faham kalau kita wayak molek, ya tak ada dia gila nak makan mano. Kita dok jadi gila ekor dok nak budi dengan dia nya. Nah, ada kita nak wi makan sangat gak, gi beli daging sekilo di kedai, gula wi ke dia suku. Tak sampai tangga tu kali demo ni ya faham mudah. Kita wayak dia hari ni 2-3 hari ni kawan tak leh sign dengan demo buku ni wei. Oh ya kata tak apa. Nah. Allah. Buat apa duk jadi kata ekor itu sangat wei. Ha ni masalah satu pertanyaan juga bagi kita ni, patutlah kita kena tahu. Tidaknya masalahnya lembu yang tua peron tu lepas rata, tak ada ikat. Lepas tu bila sapa ni musim gerbeh ni, dia pergi igat lembu tu nak jual utuak gerbeh, tak itu ke? Lepas tu kita ni nak pergi beli lembu tu tu. Hak tua dah peron lepas rata tu, kadang-kadang duduk makan anak kayu orang, tak itu ke? Duduk masuk ke dalam kebun orang. Lepas tu kita nak pergi beli lembu tu nak buat gerbeh boleh ke tak boleh? Tak ada gapo dia. Tak ada halangi gapo dia. Boleh. Tidaknya ia tak ada sakut gapo dia ke atas lembu. Ya lembu ia tak ada mukallah. Kalau pergi makan barang orang pun dia tak ada dosa. Ia tak ada salah gapo dia lembu. Tak itu ke? Ada sakutnya tak tuwe ni lembu pergi makan naik dosa tak tuwe. Kalau sakut naik tak tuwe. Ya taksi dia tak ikat, dia tak awak pagar, dia dak lepas gitu makan tanim mi orang. Ho tu naik tak kepala tu weh. Lemu tak ada geno, kita nak beli gerbe tak ada salah apa. Dia mau tahu tak lemu dak lepas dak makan tak leh buat gerbe. Dak tak leh buat gerbe nak boleh. Ya tak ada cacat, ya tak ada cedera gapo dia yang mahalakan dapat boleh gerbe. Dak tak ada cacat apa. Tak ada cacat gapo dia boleh. Itu dia. Ni pun deh satu masalah juga tempat kita ni pun. Jadi ada gaduh da'ah. Tak itu ke? Jadi bergaduh da'ah. Tak ada nak bahagi wak gie tu. Ada ambil bela-bela dah makan. Ni masalah ambil daging gerbek gi masak dulu sebelum daripada bahagi. Ataupun nak ambil gi sedekah bela-bela. Gitu deh. Ni masalah ni deh kalau kita pergi tengok deh ibarat-ibarat kitab-kitab ulama, maknanya tak boleh lagi dengung-dengung daripada ibarat-ibarat kitab ulama deh, tak boleh ambil lagi. Dia tak boleh ambil lagi. Deh, dia kena bahagi habis dulu. Tu jadi milik orang dulu. Ha ni, syukurlah 7 tupuk. Hamu nak milik habis mana? Milik baik. Dia ambil milik. Barulah boleh nak buat makan gapo dia. Dia nak sedekah ke, dia nak buat makan ke. Deh. Kalau duduk dalam keadaan tak bahagi lagi deh, daging tu dia syarikat 7 itu. Tak tahu hak dia lagi. Pas minta pun minta hak dia, hak mana tak tahu. Dia tak ada tentu hak tua lagi tu. Tak tahu lah hak tua tu. Hak pakat, hak syarikat 7 je, posin. Tak tahu tu hak mana duduk capu. Hak mana hak tua, hak mana hak tak tua. Dia tak boleh lagu tu. Dia kena jadi milik dulu. Nampak tak tu? Sampai itulah tak boleh. Kan daging gerben, daging yang bersekutu tak tahu hak milik siapa-siapa lagi. Tak tentu lagi. Tak boleh kita ambil masak dulu. Dia gaduh dah awal, kita masak bela-bela. Dia bakat redo lah kau, sekat 7 ni. Tak boleh. Dia bakat redo pun redo. Hak mana tak kita duduk temanung, kita tak tahu. Munggu duduk capu. Mulainya, jangin lagi. Nih, kena bahagi dulu. Belah lama sikit, lama setara mana. Lapar mana ke? Dia beli serabu makan bela-bela. Kau lapar mana kau? Tak boleh. Masalahnya maiche dua kepala. Dia taruh duit, lepas tu boleh beli lembu dua ekor.
Pas beli menemu dua ekor, dia tak sama. Kadang-kadang hok ni besar, hok ni heluh. Dia ada besar seekor, heluh seekor. Hok besar tu bertikah lah, hok besar tu daging banyak sikit. Dia hok heluh tu daging sikit. Lepas tu dia, pakat niat lah syarikat tujuh ni, masing-masing tu dia. 14 orang kita katanya. 14 orang. Buat niat syarikat tujuh dah semelai. Semelai. Lepas tu daging saja tu nak capu. Nak capu. Muka duit sama banyak belaka ke ni? Duit sama banyak belaka. Lepas tu nak capu. Wak berapa? Wak tujuh? Wak 14 dia? Wak 14 capu. Timbang ni saja sama banyak belaka. Sama banyak belaka. Boleh ke tak boleh? Hok tu di atas redor belaka lagu tu tak apa. Redor-redor dah tak apa. Boleh. Tak ada apa dia. Tak ada apa. Nampak ada sikit lagu tu. Kalau tahu lagu tu nampak tak? Kena demo aku boleh kau kalau. Widui serupa je. Dia panggil jadi ada tak berpuas hati di antara satu sama lain. Tak ada apa lagu tu supaya dia jadi alih. Tak ada gapo dia. Lepas tu milik bagi ya masing-masing. Tak ada gapo dia boleh. Tapi tu sedekah wajib ni dia daging lagi pula mentah. Kau nama daging. Kalau tulai kaki, tulai rusuk dan kepala dia tak panggil daging tu. Hati-hati dia tak panggil daging, tak sah sedekah tu tu. Dia kena sedekah nama daging. Lagi pula mentah. Dia kena sedekah tu. Tak ada apa. Memang kata hak wajib tu kena sedekah daging. Ya masalah gerban ni. Ya ada wajib kat sedekah ke. Sedikit daripada daging gerban tu. Bergiye kita sana tu. Kena sedekah juga sedikit tu. Patutnya anu tu. Tengah katanya sekilo. Tengah katanya sekilo. Setengah dua kilo hak wajib tu. Tengoklah dia. Wirapak jadi kata sesuai dengan sedekah lah. Main ada besar dia. Besar tahi mata, besar keliki, besar ibu kaki. Tak panggil sedekah ke tu. Nampak jadi saya pada Allah. Tak itu ke? Itu sekilo ke sekilo, setengah ke dua kilo. Itu sebagai nak menjadikan sedekah yang wajib. Tu. Lepas tu sedekah pulaknya sedekah di tempat gerbe tu, tempat semulai tu. Tak boleh kita sedekah lain. Hak wajib tu. Dia tak boleh pindah daging gerbe. Bagi reban ni tak boleh pindah kepada yang lain. Jemuh ulama katanya tak boleh pindah. Melekanya dalam hak mazhab dia berapa ni kata Imam Asnawi. Adapun Imam Asnawi kata tak apa pindah. Jemuh tak boleh. Tak boleh pindah. Jadi orang balik sebelah Malaysia nu dia widui kepada kita orang ni lah dia wakil lah. Dia wakil pada kita suruh tulung gerbek ke dia lah. Pas dia wakil kita, dia wakil belakang. Dah tu. Wakil, apa ni, wakil suruh kita beli. Wakil suruh kita tu, wakil semelih. Wakil niat, dia masuk belakang dah tu. Bila dia wakil kita mari, kita nak niat lagu mana hak wakil. Lama ke, dia niat kita. Sudah kerja jugalah, nyanyo dia munung. Sebab duit-duit gapo dia bila niat, niat kita. Tak boleh lah kita kena niat ke dia lah. Dan kita ni sebagai terima wakil dia. Dan terima wakil daripada dia. Ni kita niatnya dia aku gerbai sunat bagi dia. Aku gerbai sunat. Bah niat dia. Tok sebut sunat tak apa dia niat leh ti. Tapi dia kata tak boleh kata tu. Kalau tak kata sunat, kalau semata kata gerbai jadi nazar. Dia panggil nazar bil ja'li jazab bil hukmi. Kita katalah ni aku gerbai sunat bagi nama Muhammad bin Abdullah kita tadi. Aku gerbai sunat bagi Muhammad bin Abdullah di dalam satu biye adalah syarikat tujuh. Kan Allah Taala. Apa dah? Kali hoyo seko? Hoyo sore seko dia. Tak nak kata syarikat tujuh dah. Aku gerbai sunat bagi diri Muhammad bin Abdullah. Ataupun ini gerban ini deh bagi Muhammad bin Abdullah. Tak ada apa dah ya seko, ya sore. Lama ke bagi diriku ke? Jadi kita. Jadi kita. Hanilah masalah niat pun dia kena reti juga deh. Okey orang okey kita. Kita kena terima lah okey itu niat ke dia bukan niat kita. Kita sebagai wakil. Lepas tu bila kita semula dah lembuhan itu, daging kita orang timur wakil boleh makan tak? Dan nak makan tak boleh tu. Kaya tahu mah daging tu boleh makan ke mengatik, boleh kan mengatik. Tak apa lagu tu kaya tak suruh. Tak boleh. Kita nak sedekah habis kaya daging tu.
Kita sedekah habis kelihatan agihan itu. Mak dia suruh okey, suruh kita gerbang ke dia. Pasal sedekah apa ni kita belaka. Pasal sedekah ni, sedekah kok orang bukan sedekah kita. Kalau kau ngakir tak apa. Tapi dia kena, dia kena royak katik. Kalau dia senyak sekat tu, tak boleh nak buat mana-mana tu. Ya supaya juga kita nak gerbang pada orang yang mati. Dia kena sedekah habis tu, wajib sedekah habis tu. Dia, sebab apa dia? Kalau kita nak gerbang orang mati, masalah orang mati ni, khilaf ulama. Setengah katanya, dia kalau tak wasiat, tak boleh kita gerbang orang mati. Setengah katanya, tak wasiat pun tak apa. Ada juga satu pendapat pada ulama katanya, boleh kita nak gerbang pada si mati. Walaupun dia tak wasiat pun boleh juga, ada satu pendapat kata. Boleh. Dia, bila kita gerbang dah dia, tak boleh makan sikit buat lagi kita. Kena sedekah habis. Sebab apa dia? Dah kita segerbek untuk dia, hak dia. Dia kewajikan untuk dia. Dia kita nak makan terhati di atas izin daripada dia. Pah dia mana nak izin dia mati? Okey, cek dulu tak apa lah. Lepas masa dia hidup ke cek dulu ni. Tak apa. Ha ni nak gerbek mati pun kita nak makan darah tak leh. Lah makan nak kita nak makan kita kata. Boleh-boleh ke mengatai deh. Tak ada apa dia lah dah tu. Deh, orang panggil wasiat. Wasiat. Ya syaratnya orang mati ni dia kena ada wasiat lah. Deh, hok tukang hok dapat hok jambu, deh hok mutamaknya iaitu nya kena ada wasiat daripada si mati. Boleh kita gerbek. Kalau tidak ada wasiat tak boleh. Setengah katanya tak wasiat buat apa? Kan gerbek dia masalah sedekah. Bila sedekah ni tak nanti wasiat, buat kewajikan untuk dia. Karena sedekah ni ia manfaat mata-mata pada si mati. Itu dia hanya. Hati yang berdapat ni. Habis itu kena kita tengok dari kitab berdapat ulama ni, luah berdapat ulama ni fiqah. Sebagai dia jadi rahmat bagi kita. Tak ada apa. Banyak sikit. Kalau kita nak buat pak pergi, banyak sikit. Duit pun banyak sikit. Dia banyak belakang tu. Dia lagi banyak duit pun banyak. Ilmu sekor ni kita dua orang jadi weh. Awak dua orang ada sekor. Tak ada apa. Banyak sebelah sekor, sebelah orang. Duit pun banyak. Tak ada gapa dia. Ada main tujuh-tujuh ni. Nak perakyat. Tak gitu ke? Nak perakyat. Halo budak ah nak ke? Tak apa. Ya halo besar pun tak ada kira. Ya boleh tujuh pergi ilmu ni. Ada bahasanya halo kuruh dengan bahasa batu lah usuk boleh pilih. Dah, berjalan pun yang mepeh. Tak gitu ke? Tu tak halus sungguh halo lagu tu. Kalau ilmu biasa halo dia gemuk ada isi. Tak apa. Nah, ya saya kalau ilmu tak ada kira halo besar pun ya boleh pergi tujuh. Tak gitu ke? Dia buat kira kita lah. Halus ni tak. Tujuh orang apa tak ada. Tak agak ni. Dia menaik tak agak. Tujuh orang nak ikut tujuh orang ni. Dia nak kira gitu. Nanti kena kira hukum syarak. Hukum syarak. Dia lemu ni. Dia boleh buat biayanya tujuh. Kalau lemu kapung dia halus. Pada lemu luar. Lemu kapung pun halus pun. Dia gemuk. Molek. Tak ada air gapo dia. Boleh sah kita buat gerbek. Tujuh bagi dia support tu juga. Nampak dah, muka habuya dia ni syarat pun katanya tujuh gie lembu. Kambing sekok, kambing segie ya. Harus tu kata kambing ni kambing masalah. Lagu mana kambing masalah? Besar. Besar, tinggi. Dengan lembu besar dia lagi. Dengan lembu kapung-kapung dia tinggi dia lagi kambing masalah. Ada dah, kambing besar tu. Buat masa Allah. Walaupun besar pada lembu kali pun, ia segie ya kambing. Kita takut besar pada ilmu ni boleh buat tujuh gie pun. Kita buat tujuh gie. Tak boleh. Ya kami bin kibah je satu gie je seko. Dan seko boleh buat satu gie je. Dan kalau boleh buat tujuh gie ni, apa dia? Utuh, lemu, kubah. Ini boleh buat tujuh gie nya. Kalau boleh tujuh gie tak ada kira lah besar lu pun. Tak gitu ke? Kami ya segie semata. Walau besar pada ilmu hal pun ya segie. Ya kami. Hati-hati situ. Kalau
Dia nak, dia nak duit dia tu 10 ribu. Pakap turun lah. Dia 10 ribu tu lebih tu dia nak tabarok lah. Ha, nak pada barok gitulah. Dia bagi pergi dia sama lagi. Ha, tambah-tambah di atas tu lah dia. Lepas dia bagi dia ni, dia ambil tak bagi dia. Ya. Tak dia nak itu eh. Ha, tak ada apa lah. Boleh. Waktu dia tabarok, dia wiki tu dah duit tu. Aha, pale gerbai tak leh, pale sedekah duit tu lah. Eh, untuk kat gerbai tu lah, pale gerbai tak leh dia. Oh. Hmm, kan dia tak ada ambil gear ke? Apa? Nak boleh pale gerbai gitu. Dia kena ambil gear niat dia gerbai. Pas dia tak ada ambil gear nak niat gerbai ke mana? Boleh pale sedekah tu lah. Ha, tu je. Dan ada satu masalah lagi. Iaitunya masalah kambing seekor ataupun satu gie daripada lembu. Dia nak niat dua sekali. Akekah ratik, gerbai ratik. Sah ke tak sah? Ni ada orang tanya ni. Kambing seekor ataupun bingung seekor lah, tak apalah, dah kiyah lah. Ataupun lembu, satu gie daripada lembu. Satu gie daripada lembu ataupun kambing seekor. Dia nak niat gerbai ratik, akekah ratik sekali di atas satu gear tu, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh saya? Ni ada orang tanya pula ni. Tadinya. Ni ada khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Adapun di sisi Syekh Ibn Hajar, pendapat dia katanya tak memadai gerbai dan akekah. Bila niat satu gear tu gerbai ratik, akekah ratik, niat sekali. Tak mada berlaku. Gerbai pun tak mada, akekah pun tak mada. Turut pendapat dari Imam Ramli katanya, memada kedua. Dia akekah pun mada, gerbai pun mada. Dia pun ada gerbai pun nak gerbai, akekah pun ada akekah. Tak gitu ke? Gini niat sekali. Di atas satu gear tu dia niat akekah ratik, gerbai ratik. Di sisi Imam Ramli, mada kedua. Gerbai pun mada, akekah pun mada. Diberi pahala berlaku. Ini pelik kira masalah ni. Itu dia. Tapi tak ada kena buat lagu tu. Itu ke? Nama tu berdapat Ramli boleh? Apa ni tashrik? Tashrik pada niat ke? Hati yang panggil tashrik pada ni. Lepas tu deh, supaya kita doyak semua lah masalah daging gerbai ni ni. Kalau lah kita ni gerbai ni, kita dapat pahala gerbai. Ya daging saat ni tu, kita boleh buat tiga cara. Yang pertamanya, daging hop gear kita ni, kita sedekah habis. Tak sama ke lah. Kita sedekah habis. Melekenya kita taruh untuk kita makannya sikit, iaitu supaya kita mengambil berkat dengan dia, iaitu hati, celepung, ataupun kuo, tidaknya. Kalau lepas tu, lain pada tu, kita ambil dekah habis. Tu homolite tu. Martabak yang kedua, daging gerbai ni kita bahagi tiga. Kita bahagi tiga. Satu gear tu kita bahagi tiga. Bahagi tiga pula. Satu gear dan tiga ni kita ambil untuk makan kita. Dua gear ni untuk sedekah pada fakir miskin. Tidaknya. Itu dia martabak yang kedua. Martabak yang ketiganya, daging gerbai ni segian ni kita bahagi tiga juga. Lepas tu satu gear dan tiga tu untuk kita, makan kita. Satu gear daripada tiga tu deh untuk hadiah pada orang kaya. Tak boleh sedekah yang kaya ni, kena hadiah. Dan satu gear lagi kepada fakir miskin. Jadi tiga dah. Untuk kita, untuk hadiah, untuk fakir miskin. Nak will pass pada tiga ni, nak tubik pada tiga ni, tak boleh. Kalau kacau wak juga dia, tak boleh pahala gerbek. Tiga ni je, tiga kafiat ni boleh pahala gerbek. Lain daripada ni, tak boleh pahala gerbek. Apa dah tu? Lama ke bahagi tiga. Tapi gerbang ni bahagi tiga, ambil kita makan dari tiga gear, sedekah segear. Tak boleh pahala gerbang aku tu. Tak boleh pahala gerbang.
Jadi banyak kita ni pada dia, pada sedekah. Tak gitu ke? Makanya ambil kita segi, hadiah segi, sedekah segi. Ada apa? Ataupun sedekah kedua segi, dia ambil kita segi. Kalau ambil kita dua segi, sedekah segi, tak boleh pahala gerbe. Oh, tu dia capu-capu. Nah, ni nama kata daging je. Ni kata nama daging je. Patut nak tanah nasi-nasi lah. Ni boleh daging molek sikit. Oh, ni boleh daging tak molek sikit. Itu dia tanah nasi-nasi. Nabi semua kata nama kata daging. Pada wasanya dia tulai-tulai tu. Dekah boleh tapi tak masuk lah itu. Ni lah yang daging pun dekahnya. Daging lagi pula mentah. Dekah mentah. Kalau haji mokhin tak boleh ke? Tak boleh ke?